Selamat datang di Ternate, ibu kota rempah dunia. Perjalanan saya kali ini akan mengunjungi cagar budaya di sebuah gugusan pulau kecil di timur Indonesia yang namanya Mendunia. Inilah Ternate dan Tidore, kota kaya rempah dan sejarah. Pada abad ke-16, kemasyuran wilayah ini sudah sampai ke belahan bumi lain. Kekayaan hasil bumi dari kepulauan ini berupa rempah langka, yaitu pala dan cengkeh, menjadi magnet berbagai bangsa Eropa berlomba menguasai wilayah Maluku ini. Masih dari Pulau Rempah Ternate Tidore, saat ini saya berada di lokasi pohon cengkeh tertua atau disebut juga cengkeh avo. Ini umurnya sekitar 500 tahun, ada juga yang berkisar antara 300 tahun. Di sekitar sini juga terdapat banyak pohon pala. Dan ini adalah buah pala yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa yang datang pada abad 15. Seperti ini, disinilah titik nol jalur rempah. Bangsa Eropa sebenarnya taunya ada rempah-rempah di sini itu dari saudagar-saudagar, kafilah-kafilah atau pedagang-pedagang Arab. Jadi mereka tahu tentang Maluku itu dari pedagang Arab. Nah, pedagang Arab yang kemudian mereka ditunjukin jalannya oleh pedagang Arab, mereka bisa sampai di sini. Awal mula kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Maluku ya, khususnya Ternate, Tidore, Banda, Kepulauan Banda, itu karena ada sebuah daya tarik luar biasa, yaitu rempah yang pada saat itu menjadi komoditi utama di Eropa. Dari sejarah jalur rempah inilah, Ternate dan Tidore menyimpan kekayaan cagar budaya yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Kita mulai perjalanan ini mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate yang berada tepat di jantung kota. Saat ini saya masih berada di kota Ternate. Di sini adalah pusat keramaian di mana banyak orang bertransaksi. Dan selain ini masih banyak lagi yang bisa kita jelajahi di kota Ternate ini. Kedatangan saya disambut tarian soya-soya, yaitu tarian tradisional sejenis tarian perang yang biasanya dibawakan oleh para penari pria dengan berpakaian prajurit kesultanan pada zaman dahulu. Tari soya-soya ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, perayaan adat, pertunjukan seni, dan acara budaya lainnya. Cagar budaya itu ada 5 jenis, yaitu benda, bangunan, struktur, situs atau lokasi, dan satuan ruang geografis.
Semuanya ini bisa disebut sebagai cagar budaya jika memenuhi kriteria, yaitu kriteria pertama adalah usia setidak-tidaknya 50 tahun atau lebih dari 50 tahun, kemudian mewakili masa gaya selama 50 tahun. Kemudian ini yang paling penting, memiliki arti khusus atau nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, juga punya nilai penting bagi penguatan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Kedaton Ternate adalah salah satu cagar budaya yang masih terawat hingga saat ini. Bangunan yang megah serta berbagai peninggalan di dalamnya merupakan saksi sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Dan Kesultanan Ternate ini eksis sejak tahun 1257. Itu Kesultanan Ternate eksis dengan pimpinan Sultan atau Kolano pertama, yaitu Kolano Cico alias Bab Mas Hurmalam. Bangunan ini kalau kita lihat dari timur, itu filosof seekor singa sedang duduk. Jadi ini yang tangga turun kanan ini tangan kanannya, tangga turun kiri tangan kirinya. Sedangkan muka ini balkon, ya, dan bodinya itu memanjang. Memanjang ini kenapa? Ini kenapa kok keraton dia tidak memanjang ke belakang tapi dia melebar. Dia melebar ini kan filosof. Ketika kita sholat, kita putus takbir, kita mengangkat tangan, ya, kita menyembah kepada Allah, kita putus takbir kan tangan kita. Jadi filosof daripada bangunan ini itu kita putus takbiratul ihram. Ini balkon, di muka balkon ini ruang tengah disebut Forest Lamo. Ruang tamu besar, kemudian yang kedua ruang tamu kecil disebut dengan Forest Ici, ruang tamu kecil, kemudian pendopo di belakang, itu tempat untuk bangunan belakang untuk tempat kegiatan ritual keagamaan maupun kegiatan-kegiatan seni dan budaya itu dipusatkan di pendopo. Beda kalau di keraton di luar Ternate ini pendoponya di depan. Sekarang kalau di Ternate lain, balkonnya di depan. Gitu. Kalau yang ada di dalam keraton ini, semua peninggalan, ada Quran tulisan tangan, catatannya ada. Kemudian ada dari Sangir, kerajaan Sangir, ada tanda ikatan, ya, ada Sangir dengan kelapa kambarnya. Kemudian ada tongkat-tongkat ini, tongkat sama pedang, baju, tembaga, ada pedang. Ini adalah pemberian dari kerajaan-kerajaan baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Itu tanda penghargaan yang diberikan yang terawat sampai hari ini. Kemudian ini ada pakaian sultan, kemudian di sini juga ada catatan-catatan sejarah, ini pakaian yang lama. Itu kita rawat. Pertama keraton. Kedua masjid sultannya. Ketiga Sunyi Ici, lapangan kecil. Yang keempat Sunyi Lamo, lapangan besar. Yang kelima Dodo Kumari, jembatan. Yang keenam Ngaralamo, kantor Mahkamah Syariah. Dan yang ketujuh Air Santosa. Di kaki bukit ini. Tujuh aset daripada Kesultanan Ternate ini yang masih kita jaga sampai hari ini. Selain kedaton, jejak sejarah lain seperti benteng-benteng yang dibangun Portugis untuk menjaga jalur perdagangan dan kedaulatannya di Ternate bertebaran di sekitar wilayah ini. Benteng Oranje merupakan peninggalan bangsa Belanda pertama yang dibangun oleh Cornelis Matlief de Jong pada tanggal 26 Mei 1607. Nama Oranje sendiri diberikan oleh François Witteland pada tahun 1609 sebagai penghormatan kepada pendiri negara Belanda, yaitu William van Oranje. Benteng ini berdiri di atas puing-puing benteng Portugis yang disebut Benteng Malayo. Namun oleh orang Belanda kala itu dipugar
dan dijadikan pusat pemerintahan tertinggi Hindia Belanda pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal VOC Pieter Bolt. Belanda datang ke Maluku ingin melakukan monopoli perdagangan rempah, ingin menguasai daerah ini. Sehingga dia berhasil mengusir bangsa Eropa lain yang berada di Maluku sebelumnya, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis. Kemudian Belanda memperkuat benteng-benteng yang sudah ditinggalkan oleh bangsa Spanyol dan Portugis, membuat benteng-benteng baru juga, lebih besar, lebih kuat, dengan persenjataan yang lebih banyak, dan tentu saja dengan pasukan ya, serdadu Belanda yang kemudian tinggal di benteng-benteng tersebut. Selanjutnya kita menuju benteng Kota Janji. Berdasarkan sejarahnya, benteng Kota Janji ini dibangun pada tahun 1532 oleh Portugis dan diberi nama Benteng Sanjau. Dinamakan Benteng Kota Janji karena benteng ini pernah menjadi saksi sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan perjanjian damai antara Sultan Hairun dengan Gubernur Portugis saat itu, Diego Lopes de Muspito. Akan tetapi Portugis ingkar dan melakukan pengkhianatan dengan cara membunuh Sultan Hairun di Benteng Castela. Masih dari Pulau Rempah Ternate, kali ini saya berada di Benteng Castela. Benteng ini konon merupakan benteng pertama yang dibangun Portugis, terbesar dan pertama se-Asia Tenggara. Dan ini adalah bekas bangunan gereja. Benteng ini juga merupakan benteng kota di mana para bangsa Portugis tinggal. Benteng Castela adalah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Benteng Castela kini hanya tinggal puing-puing semata. Namun semangat perlawanan terhadap penjajah masih terasa secara simbolis di tempat ini. Setiap batu yang menyusun Benteng Castela seakan bercerita bahwa jiwa-jiwa pemberani telah ditakdirkan lahir di tanah Ternate untuk membela serta mempertahankan harga diri Kesultanan Ternate dan seluruh rakyat Ternate. Benteng Kalamata atau Kalumata dikenal juga sebagai Benteng Santa Lucia atau Benteng Kayu Merah. Benteng yang dibangun menggunakan bebatuan sungai, batu karang, dan batu kapur ini memiliki arsitektur yang indah sekali. Letaknya yang dekat dengan laut membuat kita bisa langsung menatap Pulau Tidore dan Maitara dari kejauhan. Benteng ini didirikan pada tahun 1540 oleh pria berkebangsaan Portugis yang bernama Francisco Serrao. Benteng ini didirikan untuk menghadapi serangan bangsa Spanyol dari Rum Tidore. Perjalanan di Cagar Budaya Ternate dan Tidore kali ini saya berada di Benteng Tolupo dan dahulu oleh Portugis dinamakan Benteng Santo Lucas. Banyak yang mengatakan bahwa nama Tolupo adalah nama dari penguasa ke-10 yang berada di Kesultanan Ternate. Benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1540. Kemudian pada tahun 1610, benteng ini diperbaiki oleh Pieter Bolt, pria berkebangsaan Belanda. Benteng yang paling unik adalah Benteng Tolupo. Yang pertama adalah dari sisi bentuk, ya, cara arsitektur. Bentuknya memang tidak lazim sebagai benteng. Bentuknya memanjang, tetapi ini mungkin karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbentuk sebuah tanjung kecil, sempit. Gitu. Sehingga kalau dilihat bentuknya memang sangat berbeda dengan benteng-benteng lain yang rata-rata melebar gitu ya. Setelah menelusuri berbagai jejak cagar budaya di Ternate, kita singgah di Pulau Tidore yang terletak di sebelah utara Pulau Ternate yang juga kaya akan peninggalan sejarah.
Secara ukuran, Pulau Tidore ini lebih besar dibandingkan Ternate. Tetapi lebih sepi dan tenang, sehingga suasana damai langsung menyeruak ketika memasuki pulau ini. Kesultanan Tidore berdiri megah dengan latar belakang Gunung Kyai Matubu. Situs sejarah yang penting bisa dijumpai di sini adalah dua benteng peninggalan kolonial yang merupakan titik nol bagi pelayaran ekspedisi kerajaan Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Sejarah singkat Kesultanan Tidore, bahwa Kesultanan Tidore sebelum sebutan Kesultanan dikenal dengan Colano atau Kerajaan. Colano atau Kerajaan kemudian menjadi sebutan Sultan ini berdiri pada 12 Rabiul Awal 502 Hijriah, bertepatan dengan 1108 Miladiah. Jadi perjalanan kerajaan atau kesultanan ini sampai dengan sekarang 2017 sudah mencapai 908 tahun. Jadi bentuk kedatung ini adalah kalajengking jantan. Jadi tidak disebut keraton karena kerajaan ini tidak memiliki atau memakai ratu. Tapi istri sultan disebut dalam bahasa budaya baik Tidore Ternate Joboki, dalam artinya permasuri. Sehingga sebut kadato, kadato. Nah, bentuk kadato ini kalajengking jantan. Nah, filosofinya kecil, lincah, gesit, bisa mematikan. Seperti itu. Jadi kalau kadato ini dengan nama asli kadato ki, artinya ki itu kadato yang besar. Jadi setara dengan seperti sekarang istana negara. Dulu sebelum kadato ki ini ada beberapa kadato-kadato yang sekarang masih utuh, satu yang disebut Fola Ijo, berbentuk rumah biasa saja. Kemudian rumah adat atau kadato ini menggunakan arsitektur Tidore dengan sebutan Lang Kie Jiko Sorabi. Lang, jadi Lang Kie Jiko Sorabi itu arsitektur Tidore. Bangunan selalu mengikuti arah panjangnya gunung. Jadi bangunan seperti itu. Lalu mengutamakan ruang tunggu yang disebut Jiko Sorabi, itu Sorabi itu ruang tunggu. Benteng Tahula yang berarti kota hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tertinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis di Ternate juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Benteng yang konon dibangun pada tahun 1578 oleh Kapten Portugis Sancho de Vasconcelos ini berdasarkan persetujuan Sultan Gapi Baguna yang saat itu memerintah. Nama Torre diyakini berasal dari nama Kapten Portugis lainnya, yaitu Hernando de la Torre. Kedua benteng ini dibangun di atas bukit batu di pesisir barat Pulau Tidore yang menghadap Ternate. Fungsinya memang menjadi pusat pertahanan atas hegemoni rempah-rempah. Di benteng Tore ini adalah tempat pengamanan keluarga. Nah, jadi kalau kita lihat di sana tidak ada tempat meriam dan sebagainya, tetapi sebuah bangunan kecil di mana keluarga bisa diselamatkan di situ. Bayangkan dulu kan hutan, jadi tidak nampak benteng ini. Tumbuhan kayu-kayu ini semua tumbuh di sekitar itu. Jadi orang tidak tahu bahwa di situ tempat persembunyiannya. Para keluarga, sultan juga bisa mengamankan diri di situ. Nah, kalau benteng Tahula sebagai tadi, jadi basis pertahanan keamanan. Ya. Karena di sana ada tempat meriam, lubang-lubang meriam itu kan ada. Terus ada beberapa tempat-tempat kecil pertahanan itu ada di sini. Sedangkan ini cuma satu bangunan kecil, tempat persembunyian saja. Selain bisa dijadikan lokasi wisata yang menarik, ternyata pelestarian cagar budaya ini memiliki misi tersendiri. Tujuan akhirnya itu untuk pemanfaatan bagi masyarakat. Saat ini pemerintah punya tujuan pelestarian cagar budaya itu terhadap pendidikan. Di pendidikan itu ada penguatan karakter bangsa.
Jadi program penguatan karakter bangsa itu untuk menciptakan generasi emas pada tahun 2024. Nah itu ada istilah belajar di cagar budaya. Di antaranya ke museum, ke benteng, masjid kuno. Untuk mempertahankan cagar budaya ini, dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat sekitar dan pengunjung untuk bersama-sama menjaga dan melestarikannya. Sebetulnya yang perlu diperhatikan atau yang menarik bagi wisatawan adalah di daerah Ternate dulu adalah alam. Karena di sini alamnya itu tidak kalah dengan daerah-daerah lain, bahkan di daerah lain di dunia. Kemudian budaya atau tradisi masyarakat yang masih berlangsung sampai sekarang sejak masa lampau. Dan tentu saja peninggalan-peninggalannya. Dan wisatawan yang kesini itu tidak saja hanya menikmati, melihat-lihat, tetapi juga harus memahami, gitu. Mempelajari sebetulnya apa nilai penting apa yang dikandung oleh peninggalan-peninggalan tersebut. Karena berwisata itu tidak sekedar untuk mencari kesenangan, tetapi juga memperoleh pengetahuan. Jadi kami punya peduli sekaligus menghimbau sehingga selain itu benda-benda cagar budaya, masjid, ada kuburan-kuburan tua yang dengan pondasi-pondasi yang khas, kadang-kadang menggunakan khas Jawa dan Cina, itu selalu dihimbau kepada masyarakat agar pertama jangan mengambil bebatuan yang ada, mau apalagi sampai merusak. Nah, itu himbauan itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Oleh karena itu, kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya Indonesia. Sampai jumpa di Kota Cagar Budaya lainnya.